ni panjang sikit dah lah. Masa kita pun sutuk dah. Kita nak jawab anak sikit insyaAllah ta'ala. Minggu depan kata lupa kita jawab. Kita kedua pun lupa dah. Ha, dia tulis sini, tulis bahasa siya. Ku. Ngun. Ku. Ada main tu tu dah. Melayu kita gapo? Ku ni Melayu kita gapo? Eh? Buta. Ha, tu dia dah. Buta duit dari bank. Supaya, kata dia, supaya nak buat rumah lah. Dia tanya sini, boleh ke tidak? Ha, ni pun kena huraian yang panjang juga. Pada asalnya begini, buta tu hukum dalam Islam kita bagi orang berhajat, boleh. Dia panggil babul qardi. Nabi sendiri SAW, dia buta. Dan buta bukan buta saja, dia gadah. Dia nak tunjuk ajar ke umat. Dia buta makan ni pula dia buta hak Yahudi. Ha, ti haja nak ya tebak muamalah dengan orang kafir tak ada apa-apa. Dan bi buta makan ni untuk apa? Untuk anak isteri dia. Dia buta. Lepas tu dia sampai buta dia gadal. Bagi cagar dia takut dia tak harap ke lah. Dia tak boleh bayar. Bila letak cagar dia, ha, tak apa tak boleh bayar. Kira cagar dia ni. Tu asal timunnya gadal. Dia gadal baju besi yang dia duk pakai dalam perih. Ha, dirak, dirak dia panggil. Dia gadal. Atas hutan tadi. Maka ada riwayat kata hingga siapa dia mati sallallahu alaihi wasallam tak tertebus lagi Sayyidina Ali mai tebus. Ha, itulah nak ayat kata bab buta bila bahaja boleh. Pas buta tak nanti syarat sama Islam. Nah, ha, tu dia. Lagi pula bertimbuh muamalah yang baik, bergaul yang baik. Pas pula buta bukan buta saja untuk nak menetak ke hati orang megah hutan tetap gadai. Nah, itulah. Maka hak ni dia tanya kata kita nak buta duit di bank supaya nak buat rumah boleh ke tidak? Sekadar tu tu boleh. Cumanya hak dia cakap lagi tu kerana tempat dia punya tempat reba. Ah, dia bercakap reba. Mana kalau kita ada arah macam nasihatlah. Kalau kita ada arah, tempat hak tak ada reba hak tu baik. Nah, sahabat, apa sahabat hak reba ke biasanya bila buta dia ada lalu dog bia. Nah. Ha, ya ada bunga-bunga. Ha, relax sekian, relax sekian ha tu. Dalam Islam kita kan reba ni hara dengan ijmak. Ha, bila tak camping, tak darurah, tak pada darurah lagi babi halal ke? Boleh makan. Nah itu kan. Ha, selama tak darurah tu, ha itu apa tu? Selama ada arah kita elakkan dulu. Su tak ada arah, ha tu. Supaya kita beli kereta kan kira dak biar dah. Nah. Ha, kalau beli kis lalu selesai. Orang ada duit beli kis lalu. Selesai. Tapi kalau beli ansur, ansur tiap-tiap ansur sebulan sekian sebulan salah ke lepas beli sehari dua ayam mari dah. Bagi daripada QR daripada anak nak apa tahun? 5 tahun nak biayanya ni. 7 tahun nak biayanya ni. Pasti bagilah bagi-bagi-bagi jatuh sekian sebulan. Pastu ki salah lewat sehari dua ke 5 hari gap mak naik pula. Habis dia kata kalau ada mana jaga kita beli sore camping tak ada arah dunia lah ni tak ada kenderaan susah dunia lah ni nah nak penyel memenyel Allah tak sah ke orang lain hak anak dia pun nak penyel masa susah tak orang lain habis lagi ya eh ha, ayah nak pergi tu ustaz kata anak kata anak pergi kelain ha, tak pergi ditanya tu hak anak pah hari ni penyel pah esok nak penyel pula ah, tak sapa hati walah anak bahkan dia beli tu kita we muka pun segan lagi nak penyel alah itu kita camping ada kena nak pergi ke mana senai mutu kita tengok nak mengaji kah tak ada gadan ren pula hari tak ada kah ha, maka nak beli nak gua nak beli ki tak ada upaya beli ansur lah mana berapa tahun tu kau dah cuma jaga kalau ada lah jaga jangan putus sore dia putus bok naik dah ya, pula jaga situ. Siapa yang tak ada tahun ni, tak ada bulan ni. Hanya kan, mesti tak ada arah kita. Pentingnya kita faham bahawa nak mengelak daripada reba kerana ijma' ulama reba tu haram. Kita mengaji kita semula. Maka jawab rekahnya, hak yang perempuan yang tanya ni, bolehkah kita nak pinjam, yakni kita nak buta duit bank supaya buat rumah? Jawabnya tadilah. Kalau kita ada arah di lain, kalau tak ada arah, tak ada apalah. Nah, itu dia.